Ya, halo. Selamat pagi. Kali ini saya mau ajak kalian untuk melihat tes performa dari kamera ini untuk image stabilization-nya sama low light performance. Jadi, rencana saya akan naik sepeda ontel, bukan motor ya. Kamera ini saya akan taruh di stang setirnya. Saya menggunakan tripod fleksibel seperti ini, Gorilla Pod, tapi saya pakai Foto Pro. Saya ikat di stang setirnya, nanti saya naik sepeda, saya akan lewati jalan-jalan yang boleh dibilang bergelombang. Nanti kita lihat apakah hasil dari kamera ini cukup bagus atau justru malah jelek. Nanti kalian bisa nilai sendiri. Saya ambil gambarnya nanti kurang lebih itu habis subuh sekitar jam 5 kurang ya, sekitar setengah lima lebih 5 menit 10 menitan gitu. Jadi kalian bisa lihat bagaimana kualitas dari gambar yang dihasilkan, video yang dihasilkan untuk performa di low light-nya sama di image stabilization-nya untuk kondisi yang tidak rata. Saya akan memperlihatkan kondisi sepeda yang saya akan pakai. Oke. Ini dia sepeda yang saya pakai. Ini ya. Sepedanya seperti ini. Nah, ini sepedanya seperti ini. Nah, ini sepedanya yang saya akan pakai. Ini sepedanya. Rencana nanti saya akan taruh tripodnya di sini ya, teman-teman. Saya taruh tripodnya di sini. Saya ikat, terus saya jalan. Nah, pakai sepeda ini. Saya akan coba berjalan secara pelan sama agak saya percepat walaupun kondisi jalan bergelombang. Nanti apakah hasilnya cukup bagus atau tidak, kalian bisa nilai sendiri. Oke. Okay. Let's go. Kita lihat hasilnya. Ini kondisi habis subuh. Ini video saya ambil dengan menggunakan sepeda ontel. Pasar yang bisa lihat. Ini hanya ada cahaya lampu dari toko. Kita tes. Sebagai informasi, ini habis subuh ya. Ada jam lampu jalan. Kita masuk daerah yang mungkin penerangannya sedikit minim. Ini sebelah kiri saya agak gelap. Maka masih goyang-goyang ya. Ini sengaja tripod saya pegangi. Kalian lihat memang gambar aslinya. Ini sekalian ngetes image stabilization-nya. Oke. Okay.
lanjut. Ini goyang sekali ya. Nah, ini juga saya juga sekalian ngetes ya. Ini kamera bisa merekam berapa jam untuk satu baterai dengan resolusi paling tinggi ya di 60 frame per second, resolusi full HD 1080. Ini dengan satu baterai. Saya kemarin hanya stok satu baterai cadangan untuk jaga-jaga kalau pas sambil gambar atau mati. Coba kita shoot lagi ya. Ini ada spot baru. Oke. Lanjut. Tuh depan ada orang lari-larian. Atau mereka ngapain? Ini satu lagi spot, ini bisa lihat itu. Kita lihat spot berhenti. Oke. Dari dulu saya penasaran ya teman-teman. Ini seperti ada gudang sebelah kiri ini. Nih, kalian bisa lihat. Seperti ada gudang. Gudang apa ini? Sekarang saya belum tahu. Kalian bisa lihat. Depan itu ada sekolah SMP 17 Agustus. Ya, sampai 17 Agustus. Nih. Kita lihat. Oke. Kita lanjut. Ini SMP juga, banyak sekali sekolah ya di sini.
Duki. Kan bensin lagi. Ya. Oh, tapi. Hei. Sekolahnya banyak sekali ya di sini. Ini banyak sekali ya teman-teman. Jalannya nggak halus. Aduh, jorok di sini lah, naik sampah. Komplek masjid, kalian bisa lihat. Pabrik sama pasar. Kalian lihat teman-teman. SMP negeri ya, SMP negeri 1. Sampai ya.
jalan masuk. Oke, kita sudah sampai. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa. Oke. Ya, gimana teman-teman? Dari hasil tadi, setelah untuk tes performa kamera ini, untuk ini stabilization-nya sama tes low light-nya. Kalau kalian suka sama kamera ini, performa kamera ini, kalian bisa klik tombol like. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, dislike saja. Kalian bisa, kalau misalkan ada komentar, ada pertanyaan seputar hasil pengambilan gambar hari ini, kalian bisa tulis komentar di bawah. Kalau mau konsultasi lebih detail, kalian bisa kontak secara personal. Kalian tinggal masuk aja di iglucomputer.com, di situ ada kontak saya. Oke, saya tunggu. Sampai jumpa.